Ya halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan PPW Bali, channel YouTube buat teman-teman yang suka jalan-jalan dan suka explore wisata Bali. Dalam video kali ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah pohon yang sangat besar dan dipercaya umurnya sudah mencapai 700 tahun lebih. Nah, pohon ini lokasinya ada di Banjarbayan, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Uniknya, pohon besar ini berada di tengah-tengah pemukiman loh teman-teman. Jadi, cukup berbeda dengan pohon-pohon besar lainnya yang biasanya tumbuh di tengah hutan. Nah, seperti apa keunikan pohon kayu putih ini? Ikuti terus video ini ya teman-teman. Ini pohon api nih pak? Ini kayu putih cara ini pak. Kayu putih yang ano minyak kayu putih niku? Betul. Oh betul betul ya. Beda nih ki hanya nama. Oh nama kayu nama putih. Berapa tahun nih umurnya pak? Jadi perkirakan 700 tahun. Pak. Oh, berarti bapak lahir pohon besar nih? Sudah besar sekali. Sudah oh. Iya. Yeah. Berarti di kendeng ya hasilnya karena kawasan suci berarti yang lagi hype nggak boleh berarti ya istilahnya kalau kita tidak boleh bilang tidak boleh nanti kan ya cukup di bawah ya lihat-lihat gitu oh asalkan jangan sampai ke sela-selanya nih ke jangan naik lah oh karena kan di kawasan suci saya kan ya, kawasan betul. Pura jadi kalau misalnya ada yang lagi berhalangan ya, menstruasi jadi bisa. Ya diharapkan dari jauh lah lihatnya. Dari jauh lah gitu istilah. Niki desa napi warnanya pak? Niki kalau Banjarnya Banjarbayan. Banjarbayan? Desanya Desa Tuwo. Desa Tuwo ya. Okay. Berarti ada kalau misalnya ada odalan segala macam ya di ada ritualan juga di pohon ini iya. Ya? Nah, biasanya kalau odalan satu hari sebelum modal ini dikasih kain lah pasang. Oh si kain dulu. Harumnya. Iya. Untuk menghormati beliau lah. Iya. Betul. Becek nih ya pak. Kayak orang Bali itu tidak percaya di pemukiman ada kayu besar gitu pak. Oh. Ya awalnya juga berpikir bahwa ini ada tempat yang memang di istilahnya di luar pemukiman gitu. Kayak di hutan. Di hutan ya. Di ternyata ini lokasinya di perumahan ya. Perumahan. Dekat rumah orang ya. Iya pak. Iya, sip semua. Mali bos kalau ada yang tiang minta info, ada yang tiang nanya ya. Sip semua. Oke, teman-teman. Jadi kita saat ini ada di pohon kayu putih ya. Cuman kayu putih itu bukan kayu putih yang dipakai balsam itu, cuman memang penduduk sini menyebut bahwa pohon ini namanya pohon kayu putih ya. Jadi pohonnya sangat besar ya, teman-teman. Sangat besar sekali. Jadi usianya seperti tadi Bapak tadi bilang itu adalah kurang lebih sekitar 700 tahun, bayangin. Bagaimana pohon ini bisa tumbuh sebesar ini ya? Karena memang waktu tumbuhnya atau umurnya memang sudah sangat lama sekali, teman-teman. Nah, inilah pohonnya. Ya, teman-teman belum ada yang mengetahui secara pasti nama ataupun jenis pohon raksasa ini. Dinamakan kayu putih karena memang batang pohonnya berwarna putih. Diketahui tinggi pohon ini mencapai 75 meter dan diameter kurang lebih 6 meter. Wow. Besar sekali teman-teman. Nah, selain memiliki keindahan dan dijadikan sebagai tempat berfoto,
Pohon yang tumbuh di belakang Pura Babakan ini menyimpan sisi magis sebagai tempat wisata spiritual dan meditasi. Dari berbagai sumber dan cerita warga sekitar, pohon ini juga memiliki sisi atau suasana yang angker, di mana kadang terdengar alunan suara gamelan gender yang bersumber dari pohon raksasa itu. Konon, hal ini terjadi karena keberadaan perangkat musik dan alat-alat perang pada zaman kerajaan masa lampau yang ditimbun di bawah pohon ini, sehingga menambah kesan mistisnya. Ditambah lagi dengan keberadaan Pura Babakan yang dibangun pada zaman Raja Perian yang posisinya tepat di batang pohon ini, memberikan nuansa sakral dan mistis yang lebih kental. Oke, teman-teman, ini saat ini saya bersandar di salah satu sisi ya, salah satu belahan akar ya. Ini bayangkan saja akarnya aja sebesar segini. Ini belahan akar yang menopang pohon besar ini ya. Jadi pohon ini sungguh-sungguh besar sekali. Dan ini menjadi sangat viral belahan ini ya teman-teman. Ini kita tata dari tahun 2003. Sejak 2013. Iya, sudah kita mulai tata. Ditata. Ya. Terus sudah terkenalnya baru-baru ini. Baru-baru ini ya. Ramenya setelah ini dah, setelah ada COVID ini. COVID ini justru lebih ramai ya, gitu ya. Setelah ada tamu normal, tamu-tamu ya lokal lah sebenarnya. Rame ya. Ya. Jadi mengucapkan terima kasih untuk para pengunjung yang sudah datang ke desa kami di wisata Kayu Putih. Semoga kedepannya kita bisa tata dengan baik lagi. Dan saya minta subscribe channel PPW Bali. Nah. Ya, itulah wisata kami di objek wisata Kayu Putih yang lokasinya ada di Desa Adat Bayan, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Setelah ini, kami akan berwisata ke wisata kuliner Desa Kopi yang lokasinya tidak jauh dari objek wisata Kayu Putih ini. Untuk videonya kami akan buat dan upload secara terpisah ya teman-teman. Dan sekian dulu video kali ini, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum melakukan subscribe, mohon supportnya. Dan jangan lupa menyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua terupdate apabila ada video-video menarik lainnya yang akan kami upload setelah ini. Oke, sekian dulu. Saya PPW Bali mohon diri. Salam Asoy.